Terdapat soal, yaitu jelaskan perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Untuk menjawab soal ini, tentunya kita harus mengerti apa pengertian dari sel dan bagaimana sel itu diklasifikasikan sampai menjadi sel prokariotik dan sel eukariotik. Jadi, untuk pembuka, kita akan mengenal sel, di mana sel adalah unit fungsional dan struktural terkecil dari suatu makhluk hidup. Berdasarkan ada atau tidaknya membran inti sel, maka sel dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu yang pertama sel prokariotik dan yang kedua adalah sel eukariotik. Lantas, apa perbedaan dari sel prokariotik dan sel eukariotik? Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah sel prokariotik. Sel prokariotik memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama tidak memiliki membran inti sel, sehingga inti selnya tidak terselubungi oleh suatu membran tipis. Lalu yang kedua adalah DNA berada di daerah yang dinamakan nukleoid. Lalu ciri yang ketiga adalah tidak memiliki organel sel seperti badan Golgi, retikulum endoplasma atau biasa disingkat RE, dan mitokondria. Lalu ciri yang terakhir atau yang keempat adalah sel jenis prokariotik ini terdapat pada kingdom Monera, di mana makhluk hidup yang berada dalam kingdom Monera adalah contohnya bakteri. Untuk yang kedua adalah sel eukariotik yang memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki membran inti sel. Lalu yang kedua ini DNA berada di nukleolus. Lalu yang ketiga memiliki organel seperti badan Golgi, RE atau retikulum endoplasma, dan mitokondria. Sel eukariotik atau eukariotik ini terdapat pada kingdom yang terdiri atas protista, fungi, plantae, dan animalia. Jadi itulah tadi perbedaan antara sel eukariotik dan sel prokariotik, yaitu yang pertama, kalau sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak. Untuk sel eukariotik memiliki DNA yang berada di nukleus, sedangkan sel prokariotik DNA berada di nukleoid. Lalu untuk sel eukariotik memiliki membran organel seperti badan Golgi, RE, dan mitokondria, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki organel-organel tadi. Sedangkan sel eukariotik ini terdapat pada kingdom, empat kingdom besar, yaitu protista, fungi, plantae, dan animalia, sedangkan sel prokariotik itu merupakan kingdom dari Monera.